perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, amin. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Keluargaku sehat. Untuk yang positif corona disembuhkan. Kalau untuk yang meninggal, Tuhan beri kesabaran untuk keluarganya. Tuhan untuk yang dokter-dokter untuk dokter-dokter untuk yang menyembuhkan orang sakit, tolong Tuhan beri kesehatan. Tuhan beri kesehatan untuk semua di Indonesia, untuk Indonesia sembuh, supaya aku bisa main dan jalan-jalan sekolah. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku berdoa. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit menular yang mengamuk waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menentunya dengan matamu sendiri dan ambil pembelasan dari orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang mati ini telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau segala jalanmu. Mereka akan menjaga engkau dari atas tangannya supaya kakimu jangan terlentuk kepada batu. Sehingga ada orang tertuduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjakan laksinya dan orang-orang. Sungguh hatinya kepada aku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi sebab Ia menanamku. Bila Ia berseru kepada aku, aku akan jawab. Aku akan menyertai dan aku sahkan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan aku kunjungi dan akan kubelaskan kepada Ia keselamatan daripada aku. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jeratan penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ialah akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku,
kananku dan 10.000 di sebelah kananmu. Setiap itu tidak akan menimpamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.